Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja memakai katun. Katun dipakai sangatlah elok. Aku tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan oleh Pak Uco. Itu tradisi orang Melayu, kalau ada pantun mesti dibalas. Betul? Kalau memetik daun benalu, petik jugalah si buah tomat. Saking lama tak kerokan hulu, tumbuh pakis di laman rumah Pak Ahmad. Saking lama tak kerokan hulu, tengoklah tumbuh pakis. Lalu beda LCMA sama dokter, sama. Mohon maaf ayah Khalifah Umar, tuan-tuan Khalifah, mursyid-mursyidin, balon-balon, balon hijau, balon biru. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini adalah luapan rasa kesenangan, cinta, kebahagiaan kita atas berhasilnya putra Rokan Hulu, Dr. Andus Haji Ahmad MSI, sampai ke Senayan, anggota DPR RI Komisi 8. Bukan banyak, Pak. Loh, bukan banyak orang Indonesia yang bisa duduk di Senayan itu. Di Komisi 8 hanya 53 orang. Dari mana Ustaz tahu? Tadi ku tanya. Kok banyak 53 orang? Macam masuk ke lubang jarum. Tapi atas doa para khalifah, para mursyid-mursyidin, tuajuh mereka setiap malam Selasa, malam Jumat, maka di situ dikabulkan Allah. Bergetar tiang aras, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Akhirnya beliau sampai. Tapi rupanya setelah sampai ke Senayan, beliau tetap juga sejauh mata memandang dia akan terbang. Di hari petang dia pulang ke sarang. Ucapan syukur kepada Allah, dibagilah malam ini adonan mendapik, adonan indah. Omak-omak awak yang di bawah masih sehat? Alhamdulillah. Saya masuk ke Rokan Hulu Pasir Pangarayan Islamic Center pada bulan Oktober tahun 2010. Sekarang sudah 2020. Sudah berapa tahun saya masuk Pasir Pangarayan? 10 tahun saya masuk Pasir Pangarayan. Maka selama 10 tahun perjalanan dengan Pak Ahmad ini, apalah yang Ustaz ambil pelajaran? Pak Ahmad ini tidak ada gigi mundurnya. Tidak ada gigi mundur. Maju saja. Ustaz bisa ceramah ke Islamic Center malam ini? Tak bisa, Pak. Kenapa tak bisa? Karena malam ini jadwal saya di Indah Kiat Perawang, Masjid Nurul Islam. Habis Isya, tanya jawab. Habis Maghrib, pengajian ke Isya. Habis Isya, tanya jawab. Besok pagi saya masuk kelas ke UIN, Fakultas Usuluddin, karena saya PNS dulu, sekarang tidak lagi. Jadi tak bisa Ustaz mengisi ceramah malam ini di Islamic Center Iktikaf, tidak bisa. Oh, iyalah. Saya sangka dia udah mundur. Begitu selesai saya ceramah di Masjid Nurul Islam Indah Kiat Perawang, pas mau pulang, datanglah sirine. Aku sangkut ambulan. Rupanya rombongan dari Pasir Pangarayan menjemput. Mau dibawa dari Perawang untuk iktikaf. Habis iktikaf, pengajian, muhasabah, berzikir, langsung malam itu diantarkan juga ke Pekanbaru untuk mengajar besok pagi.
Kemauan yang kuat inilah yang membuat rokan hulu ini maju. Betul? Termasuk ini, bisa Ustaz ceramah ke Pasir Pengarayan? Tidak, Pak. Bukan saya sombong, enggak. Jangan sampai ada isu, Ustaz Somad tak mau lagi ke Pasir Pengarayan, katanya tak lepel. Oh, tidak, guys. Bukan begitu, saudaraku. Saya tadi pagi di Payakumbuh. Besok jam 6 pagi naik pesawat ke Jambi. Jadi saya tak bisa ke Pasir Pengarayan, Pak. Saya paginya Payakumbuh, besok pagi mesti ke Jambi. Dari mana Ustaz Payakumbuh? Dari Payakumbuh lewat Rantau Berangin. Belokkan sikit ke Pasir Pengarayan. Tak ada gigi mundur. Andai adalah gigi mundur dia, takkan mungkin tegak Islamic Center Pasir Pengarayan. Dulu, cerita dulu. Waktu dibuatkan programnya, akan didirikan Islamic Center Pasir Pengarayan. Di atas tanah berbukit, di dekat kebun-kebun karet. Apa kata anggota DPR-DPR di Pasir Pengarayan? Monyet yang akan sholat di situ. Cigak cingkuk yang akan sholat di situ. Ustaz tahu cerita ini dari mana? Nah, saya kan banyak juga intel saya. Hari ini apa yang terjadi? 17 ribu orang datang setiap hari Sabtu dan Ahad. Lokasi strategis di atas Sumatera Utara, di bawah Sumatera Barat. Dulu BM beramai-ramai ke Sumatera Barat, BM ramai-ramai ke Medan. Hari ini BA dan BK yang datang ke Pasir Pengarayan. Tak ada gigi mundur. Oleh sebab itu, putra-putri Pasir Pengarayan, bil khusus rokan hulu secara umum Riau, maka saya katakan 10 tahun perjalanan, sebetulnya sayalah yang banyak belajar dari Pak Ahmad. Memang sudah ditulis titel saya doktor, tapi tengok titel beliau di ujung, MSI, Master Segala Ilmu. Bukan tanggung-tanggung. Ini bukan DPR kaleng-kaleng. Saya mendengar orasi beliau yang menggelegar tadi, rasa-rasa kampanye gubernur saya rasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah ahabba 'abdan, cinta kepada hamba, idza amila syai'an, kalau dia melakukan sesuatu, ayyutsqinahu, serius, tak ada main-main, serius jihad. Tapi jihad bukan lagi memenggal kepala orang, bukan memanah dan menombak, tapi jihadnya adalah jihad menegakkan masjid, jihad menolong anak yatim, jihad mendirikan sekolah tahfiz Quran, jihad mendirikan sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Apakah yang dibangun dulu masih ada sekarang? Saya tak mau bertanya, karena saya takut mendengar jawabannya air mata jatuh ke dalam. Meniru bahasa beliau tadi. Tapi yang ingin kita ambil pelajaran malam ini adalah belajar dari kehidupan beliau, belajar dari keseriusan beliau, bagaimana beliau mengumpulkan ustaz-ustaz. Setelah dibangunkan Islamik, diadakan tabligh akbar, diadakan pengajian. Saya banyak belajar di sini. Kalau pada tanggal 31 Januari, 31 Desember, malam 1 Januari 2020, tadi Bapak Ibu mengaku melihat live di TV One. Sekarang orang baru menengok Abdul Somad masuk TV Jakarta. Tapi TV yang pertama meliput saya adalah TV Islamic Center Pasir Pengarayan. Di sinilah saya belajar masuk TV. Di sinilah saya baru belajar dikenal orang. Dulu pulang dari Mesir, pulang dari Maroko, ceramah di Pekanbaru. Bagaimana keadaan masjid waktu itu? Lebih banyak tiang dari orang. Begitu saya bawa di Islamic Center ceramah saya, terkejut saya. Belum terkenal, belum viral. Jamaah malam itu 3.000 orang. Itulah pertama kali saya ceramah yang jamaahnya 3.000 orang. Masya Allah, hebat betul pasir ini. Selesai ceramah, semuanya mencari absen.
Rupanya dia absen Pak Ahmad. Yang tak datang potong uang Kesra. Banyak yang memaki-maki, banyak yang mengamuk-ngamuk, banyak yang berang dan marah-marah. Tapi sekarang, kalau sudah tiada, aku kalau sampai keluar album lagu nih menganggur artis-artis Jakarta. Memang begitu. Pergilah saya ceramah di Islamic Center Siak. Datang seorang bapak-bapak, Ustaz Somad, aku pindah dari Rohul Pak. Dulu aku marah dipaksa sholat, aku marah dipaksa berjamaah, aku marah dipaksa itikaf, aku marah dipaksa subuh Jumat ikut dengan Ustaz Indra baca sholat sujud tilawah. Tapi hari ini disitulah aku baru tahu, rupanya cinta itu baru datang. Cinta kepada masjid, cinta kepada tablik akbar, cinta kepada pengajian. Setelah dipaksa, berawal dari keterpaksaan, berawal dari melawan keinginan, lama-lama muncul cinta, kasih dan sayang. Maka anak-anak Rokan Hulu, pegawainya, PNS-nya, Pemdanya, menjadi orang yang taat sholat berjamaah, berawal dari program-program di masa lalu. Mudah-mudahan akan dilanjutkan di masa akan datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bolak-balik saya Pekanbaru, Rokan Hulu, Panam, Pasir Pangarayan, setiap hari Rabu ke, itu buktilah lama tak keluarkan dulu. Lupa jadual Ustaz Somad. Rabu pertama, Dr. Mustafa Umar. Rabu kedua, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Rabu ketiga, Abdul Somad LCMA. Rabu keempat, Dr. Nur Hadi Hussein. Kadang-kadang diundang Profesor Dr. Alaidin Koto berceramah Pak Ahmad di Islamic Center. Masjid ini yang boleh tablik akbar hanya doktor saja. Koci hatiku, Pak. Sampailah tiba. Rupanya begitu cara beliau memberi motivasi. Beliau tak pernah nyuruh saya kuliah. Tak pernah beliau katakan, Ustaz Somad mesti kuliah. Tak pernah. Ustaz Somad mesti S3. Tak pernah. Tapi kata-kata beliau itu memberi motivasi yang luar biasa. Sekarang aku sudah doktor, tak pula bisa ceramah lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua pelajaran berharga. Belajar bukan cuma baca buku, belajar bukan cuma di perpustakaan. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Abdul Somad nampaknya datang berceramah ke Pasir Pangarayan, nampaknya datang berceramah ke Islamic Center, tapi sebenarnya dalam perjalanan itu Abdul Somad sedang mengambil pelajaran-pelajaran dari kehidupan Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Takbir. Kalau takbir itu artinya habis 20 menit. 20 menit ke depan. Saya mulai tadi 8:30, akan berakhir 9:30, sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Habis itu izinkan kita sama-sama berdoa setelah diaminkan oleh para alim ulama, khalifah, mursyid-mursyidin, kami pun akan pulang, dan kita akan pulang, dan kita pula tetap bersama dalam doa. Tak banyak yang diminta Abdul Somad, cuma satu saja. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Pada suatu malam, saya mengajar kursus kelas internasional di UIN Suska Pekanbaru Panam, kilometer 15. Ingat, kilometer 15. Kalau 11, gilo. Datanglah Pak Ketua PU, Kepala Dinas PU, almarhum. Siapa namanya, Pak? Pak Rifai, almarhum Rifai. Saya ingat betul Pak almarhum Rifai, karena dialah yang menjemput saya malam itu. Kepala Dinas menjemput saya. Bukan alang-alang, bukan main-main. Ustaz Somad, sudah siap? Ayo kita ke Pasir Pangarayan. Pak Kadis menjemput saya. Iya, Ustaz.
Kenapa tak yang lain? Ditugas Pak Bupati, mesti sampai Ustaz malam ini. Luar biasa. Untuk pegawai-pegawai, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mendahului kita, jasa mereka tak dapat kita balas. Syai'un lillahi walahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan teranglah kubur mereka hendaknya. Lapanglah alam barzah mereka. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu, ya Allah. Jauhkan mereka dari azab kubur, ya Allah. Jadikan keluarga mereka keluarga-keluarga yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Saya hanya menyampaikan beberapa poin saja. Poin yang pertama. Apa poin yang pertama tadi? Tak ada gigi mundur. Maju terus, pantang mundur. Filsafat siapa itu maju terus, pantang mundur? Aku memang lambat, tapi maju tak pernah mundur. Kata siapa? Bekicot. Pernah nengok bekicot mundur? Tak pernah. Biar lambat, maju, tak pernah mundur. Itu hadis atau apa, Ustaz? Bukan hadis, dapat saya dari grup WhatsApp. Jangan pernah mundur. Siapkah rokan hulu maju tanpa mundur? Ya. Maju terus. Yang sudah ada, maju terus. Pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin yang bisa membawa rokan hulu maju ke depan, insyaAllah. Amin. Pelajaran kedua yang saya ambil selama bersahabat dengan Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Naiklah saya ke rumah ini. Sampai di atas, yang pertama saya tengok adalah lukisan almarhumah Hajah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Bukan gambar beliau yang paling besar, bukan gambar Ibu Hajah Magdalisni, tapi yang besar adalah gambar Oma. Apa yang membuat orang berhasil? Doa seorang ibu. Di bawah beliau berjalan kami dari atas, berjalan kaki sampai ke makam. Pada saat haul Hajjah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, banyak anak-anak kecil menengok. Siapa itu? Siapa itu? Pak Bupati. Dengan siapa? Ustaz Somad. Mau ke mana? Ziarah ke makam. Itu pelajaran berharga. Apa yang dilakukan Pak Ahmad, itu pula yang saya lakukan sekarang terhadap almarhumah omak saya yang meninggal bulan Maret tahun 2019 kemarin. Beliau mengajarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fasammal jannah, kau dapati surga di sana. Kalau kau lawan emakmu, kau lawan ibumu, seumur hidup takkan pernah mencium kebahagiaan. Setetes air matanya kau buat tumpah keluar, maka akan berenang dalam kesengsaraan. Rumah boleh besar, harta boleh banyak, tapi kebahagiaan jauh panggang dari api. Apa yang terjadi kalau jauh panggang dari api? Tak masak. Bagaimana kita bisa makan? Betul? Maka anak-anakku sekalian, anak-anak rokan hulu, sarjana-sarjana rokan hulu, kalau kalian mau berhasil, mintalah doa ibu. Ayah penting juga. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak menerima baktiku, ya Allah, ya Rasulullah? Ummuka. Thumma man? Ummuka. Thumma man? Ummuka. Thumma man? Abuka. Makanya jangan heran kalau saya berceramah ibu, ibu, ibu. Karena memang surga di bawah tapak kaki. Capek saya mencari hadis surga di bawah tapak kaki ustaz, tak dapat-dapat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Maka ibu-ibu jangan berkecil hati walaupun kalian tak dapat karpet. Jangan berkecil hati, mak, walaupun duduk di tanggung. Jangan berkecil hati, bu, walaupun tegak di samping bungo.
Tapi doa kalian akan mengiringi anak-anak Rokan Hulu menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil di masa akan datang. Yang selama ini melawan-melawan, balik dari sini, belikan makanan kesukaannya, singgah ke rumahnya, cium tangannya, peluk badannya, cium keningnya, minta ridhonya. Yang sudah meninggal dunia, besok pagi datang ziarah ke makamnya, bacakan Yasin, Al-Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Qul Bil Falaq sekali, Qul Bin Nas sekali, ayat kursi sekali, bacakan doa. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akir min ruzahu wa si'ma dakhalahu. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akir min ruzulha. Allah maja'alil jannata mathwaha. Allah maja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. La taja'al qabraha hufratan min hufarin niran. Yang hafal, yang tak hafal, pakai bahasa Indonesia. Yang kuat-kuat, ketahuan kawan tak tahu. Siap? Sanggup macam Pak Ahmad, buat haul tiap tahun, kumpulkan jamaah. Tapi saya beberapa tahun ini tak diundang lagi, Pak. Beliau mengundang, saya tak sempat. Mudah-mudahan di masa akan datang, insya Allah kita bisa berkumpul, berziarah lagi ke makam almarhumah Hajjah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Amin. Mengenang seorang ibu, bukan hanya dengan satu hari, hari ibu. Dipetikkan bunga, selamat hari ibu, Maimang. Besok diambil duitnya 3 karung, dicuri, disakiti hatinya. Bukan itu makna menghormati seorang ibu. Sudah meninggal dunia, datang saat, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sohbati, siapa orang paling layak menerima baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka. Ayu sadaqatu afdal, kalau aku mau bersedekah, dia sudah meninggal dunia, apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Sakyul ma, berikan air minum. Di Rokan Hulu tak usah sedekah air minum untuk almarhumah emak. Air minum udah banyak, dari atas dari bawah. Sungai meluap-luap. Berikan yang penting. Al-Quran. Bantuan sekolah anak yatim. Kursi-kursi yang patah. Anak-anak yang terkendala bayar uang sekolah. Siap kita menghadiahkan pahala untuk almarhumah ibu? Awas, yang sudah mengatakan siap, buat besok. Jangan sampai tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Amin, ya Rabbal. Ibu-ibu, doakan anaknya supaya berhasil. Kalau marah betul dengan anak, jangan pernah mencaci maki, sumpah serapah. Jangan keluar dari mulut kata-kata yang tak baik. Karena ucapan keluar dari lidah, dari mulut ibu diaminkan oleh para malaikat. Jangan pernah memanggil anak, hantu. Lo marah betul, panggil dia, calon komisi 8 DPR RI, sini. Calon bupati Rohul, sini. Mudah-mudahan anak-anak, ibu-ibu berhasil semua insya Allah. Amin. Di kandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun lamanya, tapi hanya menjadi penghuni neraka jahanam. Mau? Punya anak kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, orangnya ganteng, pejabat, mau? Tapi sakau. Sepanjang saya ceramah di halaman ini, dulu pernah saya halal bihalal di sini, pernah. Dulu pernah pula acara entah acara apa, pernah. Tapi rasanya malam inilah sampai tak nampak ujung jamaah. Ujung sana penuh, ujung ke sana penuh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan selesai acara ini pulang, tolong bersihkan sampah-sampahnya. Kalau tidak, kita akan zalim, menganiaya masyarakat sekitar. Tapi saya yakin dan percaya, masyarakat Rokan Hulu adalah masyarakat yang menjaga kebersihan dan ketertiban. Betul? 10 tahun saya ke Rokan Hulu ini. Ustaz tadi singgah di Islamic Center? Tidak. Langsung ke hotel, istirahat, mandi, siap-siap, langsung kemari. Kenapa? Karena mengenang masa-masa saya ceramah. Banyak kenangan indah saya di Islamic Center. Tak sanggup saya masuk ke dalam. Takut saya sedih, saya menangis. Dulu saya ada punya kamar khusus di belakang. Pernah suatu hari datanglah tamu-tamu dari Sumatera Barat. Mau mengetuk pintu. Mau mereka ketuk pintu, datang Pak Ucok menjelaskan, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan, itu kamar Ustadz penceramah.
Pas ditengok mereka di dalam, rupanya ada satu yang menengok. Oh, supir ustaz sedang tidur. Banyak kenangan saya musik. Suatu ketika ada seorang ustaz kabir, ustaz besar, hebat. Saking hebatnya tak mau menegur saya, karena waktu itu saya ustaz kurus. Sekarang kurus juga. Pak Ahmad di tengah, beliau di samping, saya di samping. Bertahun-tahun jumpa, dia cuek aja sama saya. Pas selesai acara, sholat. Habis sholat, zikir. Habis zikir, barulah pembagian pas baca doa. Waktu baca doa, Imam Ustadz Indra Gunawan menyerahkan mikrofon ke Pak Ahmad. Datang Pak Ahmad, diserahkannya mikrofon ke saya. Saya pula baca doa. Pas selesai baca doa, barulah disalaminya saya. Ustaz semua sehat. Dalam hati saya, baru dia tahu. Saya tak dendam, ingat aja sikit. Begitu Pak Ahmad mengangkat derajat Ustaz kurus 49 kilo. Dia tidak puji, dia tidak katakan, Ustaz kenalkan ini Ustaz Somad, S1-nya dari Mesir, S2 dari Maroko. Tidak, tak begitu caranya. Santun, cukup dikasihnya jemit. Selesai, habis. Sehat Ustaz. Pakai bahasa, lidah belum tentu sampai ke hati orang. Tapi kalau pakai bahasa perbuatan, lisanul hal, bahasa action perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh ke dalam hati manusia. Sudah dua kipas dipasang, tetap juga panas. Luar biasa hangatnya malam ini. Ini tentulah kan hati kita hangat saking bahagianya, betul? Padahal tadi khawatir mau hujan. Rupanya doa khalifah, tuan syekh, tuan-tuan guru, mursyid-mursyidin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang kedua. Tuh, masih lama lagi. Pelajaran yang ketiga. Apa pelajaran yang ketiga? Ketika jabatan masih ada dalam genggaman, ketika tanda tangan masih laku, ketika hentakan lidah, suara masih disegani orang, pakailah untuk menolong agama Allah. Takbir. Allah. Ini malam ini banyak yang akan mencalonkan diri menjadi calon bupati. Andai duduk nanti menjadi bupati, duduk menjadi gubernur, duduk menjadi anggota dewan, itu tujuan atau sarana? Bukan tujuan, itu hanyalah sarana. Karena dengan adanya kekuasaan, banyak yang bisa kita lakukan untuk membangun negeri kampung halaman kita. Betul? Berdirilah Islamic Center. Berdirilah rumah suluk, surau, tempat tuajuh, zikir dan munajat. Berdirilah sekolah tinggi ilmu agama Islam, khusus tafsir Al-Quran. Berdirilah sekolah tahfiz Al-Quran. Kira-kira bisa Abdul Somad dengan ceramah membuat semua itu? Ragu jamaah, mau bilang iya, tidak, mau bilang tidak, takut ustaz tersinggung. Tapi dari tatapan matamu sudah kutahu. Jadi hidup ini jangan salah-salah langkah. Jangan disangka jabatan itu tujuan. Jabatan hanyalah jalan. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ada yang mencapai maksud tujuan dengan zikir, tuan-tuan khalifah, mursyid-mursyidin. Ada yang mencapai tujuan dengan kekuasaan, gubernur, DPR, wali kota, presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat. Ada yang mencapai tujuannya dengan harta. Inilah orang-orang kaya yang membangun masjid yang megah, mewah, di Rokan Hulu banyak ini. Tak perlu saya sebutkan satu persatu. Nanti mereka takut marah sama saya. Jangan sebut nama kami ustaz, riya. Kami tak mau disebut-sebut. Jangankan untuk membangun masjid, memberangkatkan orang umroh, selalu dikatakan hamba Allah. Karena mereka memang hamba Allah. Bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba harta, bukan hamba manusia, tapi hamba. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, tidak ada gigi mundur.
Pelajaran yang kedua, tak putus bakti kepada oma, kepada ibu. Pelajaran yang ketiga, memakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Terbukti, paling lama 2 periode, jadi bupati 2 periode. Mana hasilnya? Hari ini kita tetap bangga. Ceramah saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Selesai ceramah, keluar dari masjid, datang orang Malaysia bertanya, Ustaz Somad dari mana? Dari Riau. Tahu Islamic Center Pasir Pangaraya? Nanya saya tentang Islamic Center. Tak ditanyanya Masjid An-Nur Pekanbaru. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, di halaman masjid di Malaysia, orang Kuala Lumpur bertanya ke saya tentang Masjid Islamic Center Pekanbaru. Islamic Center Pekanbaru. Islamic Center Pasir Pangaraya. Begitu saya ditanyanya, Ustaz dari mana? Dari Riau. Tahu Islamic Center Pasir Pangaraya? Saya penceramah tetap setiap hari Rabu ketiga di sana. Kalau tak percaya, ni foto saya. Untung ada foto sama Pak Ahmad waktu itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangga tak jadi orang Pasir Pangaraya? Dulu saya punya jadwal rutin di Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah, jadwal pengajian. Suatu hari saya terlambat. Apa kata protokol? Mohon maaf jamaah sekalian, Ustaz Somad hari ini terlambat karena baru saja pulang dan sekarang datang dari Pasir Pangaraya. Disangkanya saya orang pasir, saking seringnya bolak-balik ke pasir. Masya Allah, tabarakallah. Jalan yang paling sering saya lalui adalah masuk dari Panam, masuk Garuda Sakti, masuk Petapahan, masuk Simpang Tele, masuk bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Itu yang saya lewati. Sampai ada satu tiang listrik tu yang bengkok, saya tabrak. Assalamualaikum, kata Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Pak. Ustaz dah sampai mana? Ini jam 9, kelipah mursyid-mursyidin sudah kumpul. Kita mau tablik akbar, acara sama tarekat Naksabandiyah. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ahmad, saya tak bisa datang. Kenapa? Mobil menabrak tiang cepron, bengkok udah Pak. Dikirim beliau tim dari Pasir Pangaraya. Ustaz tak usah datang, balik saja ke Pekanbaru. Begitulah perjalanan panjang, mati saja yang tidak. Setengah mati, hampir semua. Makanya kalau ditanya saya, di antara 12 kabupaten kota, dari Rokan Hilir, Bagan Siapi-Api, sampai Indragiri, Hilir, Tembilahan, mana yang paling sering Ustaz datangi? Pasir Pangarayan, Rokan Hilir. Makanya tadi dikatakan saya malam ini adalah anak yang sudah lama pergi dan pulang ke kampung halaman. Dan sekarang sedang bertemu dengan bapak dan ibu. Malam ini kita sedang memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Man ahabba ayyubusatallahu fi rizqihi. Siapa yang mau murah rezekinya? Wa yunsa'alahu fi atharihi. Mau panjang umurnya? Fal yasil rahimahu. Hendaklah sering-sering menyambung, menjalin tali silaturahim. Pertama, tak ada gigi mundur. Kedua, bakti kepada ibu. Ketiga, pakai jabatan, kekuasaan, tanda tangan, power untuk menolong agama Allah. Yang ketiga, keempat, inilah yang ingin saya sampaikan. Malam ini hadir semuanya silaturahim. Khalifah Mursyid-Mursyidin hadir, betul? Himpunan kekeluargaan Rokan Hulu yang ada di luar, di Pekanbaru, datang malam ini ketuanya. Bapak-bapak pejabat pengadilan datang malam ini. Orang-orang dari Pekanbaru, jamaah, hadir malam ini. Dari Sumatera Utara, datang Padang Lawas. Dari Sumatera Barat, Payakumbu, datang. Cuman wajahnya tak bisa dibedakan. Sama semua. Tak ada tertulis Payakumbu, tak ada. Tapi insya Allah, hati kita bersama, sering-sering silaturahim, bersalam-salaman, maka inilah yang akan memperkuat kita. Mati pun Abdul Somad, insyaallah Abdul Somad tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena orang Pasir Pangarayan tetap menjalin hubungan. Mereka tetap akan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Jangan diaminkan. Amin, 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 amin. Amin.
Amin maksudnya itu, amin kita tetap bersaudara. Bersaudara di Rokan Hulu, bersaudara di Pasir Pangarayan, bersaudara pula kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Umar hampir setiap minggu meng-SMS, "Di mano Ananda kini? Sehat Ananda?" Selalu mengontak. Beliau selalu mendoakan saya. Di sini ada tiga jalur tarekat Naqsabandiyah. Satu dari jalur kumpulan, satu dari jalur besilam, satu dari jalur Syekh Abdul Ghani, dilanjutkan anak beliau Syekh Aidarus, dilanjutkan cucu beliau Syekh Alaidin Atori. Dari tiga jalur ini semuanya sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Dan ada pengajian itu dulu tiap bulan. Masih adakah pengajian Khalifah Mursyid Mursyidin tiap bulan? Alhamdulillah. Dulu berkumpul. Jadi kalau hari ini bapak ibu tengok di video, saya bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz, saya berjumpa dengan Habib Fulan, saya berjumpa dengan Habib As-Segaf, saya berjumpa dengan Habib Sagap di Palu, Sulawesi, saya ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu semua sudah diajarkan hormat ke tuan-tuan guru Khalifah Mursyid Mursyidin di negeri Seribu Suluk, Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Haul Syekh Burhanuddin, ramai. Haul sampai dibawa ke makam Syekh Burhanuddin bersama Pak Ahmad dulu. Ziarah kami ke Kuntu, ke makam Syekh Burhanuddin. Sampai ke sana, sebelum sampai, kata Pak Ahmad, "Nanti Ustaz Somad, sebelum sampai kita ke makam Syekh Burhanuddin, nanti kita singgah dulu jumpa di rumah makan." "Ayolah Pak." Sampai di rumah makan, duduklah saya. Nanti Ustaz masuk di ruang VVIP. Duduk saya di ruang VVIP, tak lama datang yang punya rumah makan, diusirnya keluar. Kata dia, "Pak, ini untuk rombongan bupati. Bapak jangan duduk sini, di luar aja." Di luar saja. Saya ingat betul rumah makan itu. Di luar lah saya. Duduk, saya nunggu di luar. Tak berapa lama, datanglah. Oh, datanglah Pak Ahmad. Datang Pak Ahmad. "Kenapa Ustaz di luar? Masuk, masuk, masuk." Barulah masuk saya ke dalam. Itu namanya VVIP bisyafaati bupati. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya ini tak canggung duduk sama bupati-bupati se-Indonesia ini? Kenapa tak canggung saya duduk sama pejabat-pejabat? Karena sudah dididik di Rokan Hulu. Di sini kita duduk-duduk. Bertahun-tahun kita duduk sama pejabat-pejabat itu. Sudah dibiasakan. Jadi saya menganggap keliling sampai ke Sorong, Papua, sampai ke Kalimantan, Banjarmasin, sampai ke Makassar, Sulawesi, duduk dengan pejabat-pejabat, sudah terbiasa. Di mana pembiasaannya? 2010, 2011, 2012, 2013, pembentukan Abdul Somad, dari mulai cara ceramah, dari mulai duduk dengan ulama-ulama, dari mulai duduk dengan pejabat-pejabat, itu dibentuk di Rokan Hulu, bukan di Pekanbaru. Ah, Ustaz ini mengada-ngada nih. Mentang-mentang ceramah di Rokan Hulu, dibilangnya Rokan Hulu. Enggak. Di Pekanbaru di mana saya ceramah? Awal-awal di Rokan, di Pekanbaru, saya dikasih jadwal ceramah. Habis jalan aspal, masuk jalan semen, masuk jalan tanah, ada surau lampunya 5 watt. Dari situlah saya dapat jadwal ceramah. Beda sama Pasir Pangarayan. Jadwal ceramah pertama langsung di masjid terbesar, terbaik nasional Indonesia 2015. Masjid terbaik 2015 adalah Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Jadi kalau ada orang Pasir Pangarayan, orang Rokan Hulu yang tidak jadi orang, pindah ajalah ke kabupaten lain. Sungai dekat, masuk ke dalam, biar hanyut. Sedangkan orang Rokan Hulu membentuk kepribadiannya. Orang Pekanbaru membentuk cara ceramahnya.
membentuk, membiasakan masuk TV, membentuk bagaimana duduk dengan ulama. Terbentuk di sini. Allah bisa karena biasa, pembentukan diri, pembiasaan diri. Oleh sebab itu banyak pelajaran-pelajaran berharga ketika kita bergaul, berinteraksi sosial. Ini poin yang keempat. Sampai berapa poin nih Pak Ustaz? Pokoknya sampai habis satu jam habis. Yang kelima, apa yang kelima? Mendekatkan diri pada alim ulama. Bayangkan kalau Pak Ahmad dulu dekat sama penyanyi dangdut. Apa yang terjadi dengan Rokan Hulu? Tapi yang didatangkan adalah ulama, ustaz, tuan guru, doktor. Coba sebutkan nama doktor-doktor di Riau, profesor yang belum pernah ceramah di Pasir Pengayaran. Cari, cari. Mereka dikasih kesempatan jadwal khutbah. Khutbah Profesor Fulan, Doktor Fulan, Profesor Fulan, Doktor Fulan, Profesor Fulan, Doktor Fulan. Sudah habis barulah ada LCMA. Artinya apa? Ini didekatkan masyarakat. SMP tidak mengenal pelajaran agama, dimasukkan pendidikan agama ke dalam SMP. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih mazhab Syafi'i, tasawuf Junaid al-Baghdadi, Ahlus Sunnah tasawuf Abu Hamid al-Ghazali. Akidah akhlak, akhlaknya mesti baik. Bahasa Arab, diangkatlah lima guru dites oleh Profesor Alaidin Koto, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Nur Hadi Hussein, Abdul Somad ikut mengetes. Akhirnya anak-anak SMP di Rokan Hulu belajar lima pelajaran agama: Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Masih adakah pelajaran itu di SMP-SMP sekarang? Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau saya berceramah selama ini kemana-mana, yang saya bawa itu adalah bahan-bahan dari Rokan Hulu yang saya sebarkan keluar. Hai bupati-bupati wali kota, bangunlah Islamic Center macam di Rokan Hulu. Hai bupati-bupati wali kota, hai gubernur-gubernur, masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum macam di Rokan Hulu. Maka saya tak mau ceramah lagi ke Rokan Hulu. Karena bahkan bahan Rokan Hulu yang saya bawa keluar. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka pilihlah pemimpin yang mendekatkan diri kepada para ulama-ulama kita supaya amanah, aman, damai. Andai dia tersilap, tersalah, terkeliru, terpesong, terbelok, ada khalifah mursyid-mursyidin yang meluruskan dia insyaallah. Amin. Membelok jalan dia, diluruskan balik. Salah jalan dia, luruskan balik. Macam imam juga, kalau imam itu salah bacaannya, lurus di belakang, maka lurus pula bacaan depan. Tapi kalau salah bacaan imam, lantaklah imam, selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang kelima ini dilanjutkan malam ini. Berkumpullah semua alim-alim ulama. Makanya saya tak berani tegak di depan. Pak Ahmad tadi pun tak tegak di depan, tegak dia di tengah. Saya pula tegak di samping. Untung tak dibuatkan di samping lagi. Siapkah bapak ibu mencetak anak-anaknya menjadi ulama, khalifah, mursyid, mursyidin di masa akan datang? Siap. Mesti hati ini dibawa dengan berzikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti dibawa bertuajuh. Dulu PNS-PNS dibawa bertuajuh, mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah, bersuluk, mengingat mati, mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati, sudah mengingat mati sebelum mati, sehingga datang takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah pelajaran-pelajaran berharga membentuk kepribadian kita. Kalau sudah itu ada dalam diri, insyaallah kemanapun berjalan tak lagi takut. La haula wala quwata illa billah. La inijtama'atil ummah, berkumpul orang satu dunia
ala ayyadurruka, untuk memudaratkan engkau bisai'in, dengan sesuatu. Layyadurruka, mereka tak akan sanggup memudaratkan engkau. Illa kataballahu alaik, kecuali memang sudah dituliskan Allah di lauhil mahfuz. Kalau sudah begitu, putuslah kaji. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wajaffatis su'ub, tinta sudah kering. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi itu kadang menggerakkan di lidah aja senang. Maka dilatih di rokan hulu memperbanyak zikir-zikir. Maka saya perhatikan tuan-tuan khalifah mursyid-mursyidin, kalau saya memetik tasbih itu pelan. Pelan. Saya tengok khalifah. Saya ini orangnya suka bertanya, tak suka menduga-duga. Jadi saya tanya, khalifah, iya, kenapa cepat betul? Kelihat pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, lain zikir ustaz. Zikir kami, Allah, 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 Allah. Berapa kali sehari khalifah? 5. Sikit betul. 5,000. Ditanamkan ke dalam jantung. Tak putus. Makan, minum, tegak, berdiri. Sampai-sampai di dalam kamar mandi pun berzikir. Tapi tidak dikeluarkan di mulut. Karena tak boleh menyebut nama Allah dalam WC. Itulah makna ayat. Ayatnya saya lama sudah tahu. Tapi baru tahu pengamalannya di rokan hulu. Alladzina yalkurunallah. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, waktu tegak. Wa qu'udan, waktu duduk. Wa ala junubihim. Allah, Allah. Ustaz Somad, ditanamkan Allah, 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 ini di dalam. Kalau sudah masak di dalam, baru keluar dia ke mulut. Sekarang banyak orang mulut menyebut subhanallah, hati mengingat karet. Namanya zikir gotah. Betul? Di mana itu belajar? Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Alladhi waswisu fi, setan berbisik bukan di sini. Alladhi waswisu fi sudu, bukan sendok. Alladhi waswisu fi sudur. Tapi ingat, ada juga sebagian orang berzikir tapi tidak berguru. Man la syaikhalahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhu, setanlah gurunya. Hati-hati berzikir kalau tak berguru. Ini 3 jalur ke pasir pengarayan. Dari mana? Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari mana? Dari kumpulan Maulana Ibrahim. Dari mana? Dari Syekh Abdul Ghani. Ketiga jalur ini bersanad sampai ke Jabal Abi Qubais, sampai ke Syekh siapa namanya? Sulaiman Zuhdi, sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan asal-asal berzikir saja. Selesai saya pengajian, datanglah ibu-ibu memegang tasbih kayu. Ustaz Somad, saya mau tanya pertanyaan sama Ustaz. Tanyalah Bu. Saya mau pertanyaan rahasia 4 mata. Oh, jangankan nempek Bu, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Gini Ustaz, saya ikut zikir. Terus setelah berzikir ini saya bisa melihat apa yang tak terlihat. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit bisa saya tengok. Dan semua yang tersembunyi bisa saya tengok. Ai. Bahaya Bu. Ibu jawab baik-baik. Jawab dengan jujur, jangan bohong. Orang tak tahu. Hanya saya saja yang tahu dan Allah SWT. Jawab dengan baik. Ya. Setelah ibu bisa menengok yang tersembunyi-tersembunyi ini, setelah mengalami pengalaman spiritual ini, jawab dengan jujur. Makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Makin lupa Pak Ustaz. Itu zikir setan. Carilah guru supaya dia bisa menunjukkan jalan. Kenapa? Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air. Kebal, la tartar, jangan tertipu, tapi pandanglah
bagaimana istiqomahnya menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibrahim Kumpulan, Syekh Aidarus, Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Ismail Al-Ghalidi An-Naqsabandi, Syekh Ibrahim Al-Ghalidi An-Naqsabandi tidak pernah mengajarkan keluar dari syariat. Oleh sebab itu maka ini yang diajarkan kepada kami, dibawa saya oleh Bapak Dr. Andus Haji Aman MSI berkeliling ke rumah-rumah suluk, ke surau-surau bersama dengan Ustaz Nur Hadi Hussein, putra-putra terbaik dari Rokan Hulu, dibawa Ustaz Zulkayandri, Dr. Zulkayandri, Dr. Nur Hadi Hussein, Dr. Aprijon Effendi. Mereka adalah kakak-kakak kelas kami yang dulu mengajarkan kami, dan mereka juga dibawa pulang lagi membawakan ayat-ayat hadis-hadis Nabi, liyunziru qaumahum, supaya mereka memberikan peringatan. Tujuan akhirnya untuk apa? La'allahum ya'zarun. Mudah-mudahan masyarakat Rokan Hulu termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 poin perjalanan kami selama 10 tahun. Yang 5 poin itu induk-induknya saja. Kalau mau yang lebih banyak lagi, akan kita lanjutkan di tempat yang lain. Jangan kemana-mana setelah pesan berikut ini. Macam live TV pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira ikut senang tak dengan kesenangan Pak Ahmad jadi anggota DPR RI? Cara menengok orang beriman mudah saja. In tamsaskum hasanatun tasukhum. Kalau ada orang dapat nikmat, dia susah hati. Kalau ada orang susah, dia senang hati. Nah, itulah musuh kita. Yang susah hati dengan Pak Ahmad jadi DPR, angkat tangan. Kalau mau dilawan nasib orang, itu sama dengan menyiksa diri sendiri. Nanti Pak Ahmad jadi bupati, sakit jantung. Pak Ahmad jadi DPR, kumat diabetes mellitus. Nanti Pak Ahmad tak jadi apa lagi, mati badan sebelah. Maka mudah saja hidup ini. Ikut senang menengok kesenangan orang, namanya tahniah. Ikut susah menengok kesusahan orang, namanya takziah. Malam ini tahniah apa takziah? Kita ucapkan takniah kepada Dr. Andus Haji Ahmad MSI yang sudah berhasil dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPR RI Komisi 8. Mudah-mudahan selama bertugas di Jakarta, beliau tetap istiqomah menyalurkan aspirasi rakyat. Dan kebetulan komisi beliau Komisi Dunia Akhirat, maka semua urusan-urusan agama, segala masalah-masalah di Riau, Rokan Hulu, dapat diselesaikan melalui jalur pusat, dibantu dengan adanya kekuasaan, kekuatan dari masyarakat Riau, terpilihnya saudara-saudara kita di Senayan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.